Bu Tami, maaf, ada tamu. Saya bilang ibu belum datang, tapi tamunya mau tunggu. Siapa? Itu Pak Daniel, Bu. Suaminya Mama, Daniel Darmahadi. Apa kabar? Kamu pasti kenal sama saya, kan? Akting kamu hebat juga, ya? Bisa menipu saya. Saya nggak menyangka ternyata kalian bersekongkol. Saya benar-benar tertipu. Ya, ketahuan. Mana Ivanka? Kamu pasti tahu di mana istri saya. Supaya apa? Supaya Anda bisa menyakiti istri Anda lagi. Kamu jangan kurang ajar sama saya. Kamu lihat kantor ini? Kantor ini milik putri saya, Olive. Bukan punya kamu. Dan saya tidak sudi kantor anak saya dipimpin oleh seorang anak haram seperti kamu. Jaga kata-kata Anda. Jangan sembarangan menghina istri saya. Jangan sentuh saya. Hakim, lepasin. Kim. Dia udah menghina kamu, Tam. I know, tapi gak gini caranya, please. Kantor milik anak saya. Saya bisa menyuruh satpam untuk menyeret kalian keluar dari sini. Maaf ya, Pak. Saya bukan orang yang gak punya pikiran yang masuk kantor orang tanpa izin. Saya ada di sini karena Mbak Olive sendiri yang minta saya untuk menghandle kantornya. Jadi semua orang yang ada di sini tahu bahwa saya menjabat sebagai CEO atas mandat Mbak Olive. Jadi, kalau Bapak berpikir Bapak bisa mengusir saya dari sini, you are totally wrong. Justru saya yang bisa memanggil satpam untuk mengusir Anda dari sini. Do you need the proof? Saya rasa saya harus permisi ya, Pak. Banyak sekali kerjaan saya yang lebih penting yang harus saya kerjakan. Permisi. Oke. Banget ya. Suaminya Mama Ivanka itu benar-benar keterlaluan banget, tau gak? Pantes aja Mama Ivanka kabur dari rumahnya. Sikapnya kasar banget kayak gitu. Makanya, Kim, kita harus benar-benar ngejagain Mama. Iya, kamu benar. Kamu hebat loh. Wah, kamu udah berani geretak dia. Sampai takut dia tadi. Istri aku emang keren. Ya, aku bisa seberani ini karena kamu dan Mama yang ngasih kekuatan. Iya dong, harus. By the way, aku udah sampai depan ruang meeting. Aku mau langsung meeting. Jadi kamu bisa langsung pulang aja ya. Aku bisa aku pulang sendirian. Hah? Aku langsung pulang? Kamu apa-apaan sih? Setelah orang itu datang ke sini buat nemuin kamu? No. Nggak akan. Aku tungguin kamu di sini sampai kamu selesai meeting. Paham, kamu tau nggak? Dia berani datang ke sini nemuin kamu pas lagi ada aku. Gimana nggak ada aku? Dia bisa lebih kurang ajar lagi nanti. Enggak, aku nungguin di sini. Titik. Baik, Mr. Hakim, no debat ya. Gitu dong. Tapi, is that okay kamu nunggu di sini? Okay banget. Pokoknya kamu selamat meeting. Istrinya Hakim Dirgantara Harsono, okay? Semangat. Thank you. Aku punya sesuatu buat kamu. Kima. Balas dong. Ini merah gitu mukanya. Dua, aku balas dua. Bye. Selamat meeting.
tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.